بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد Bapak dan Ibu Jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada subuh kali ini adalah Rajulun qalbuhu muallakun fil masjid. Rajulun qalbuhu muallakun fil masjid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Materi ini berkaitan dengan beberapa materi sebelumnya tentang hadis yang menjelaskan kepada kita hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Golongan yang pertama seperti yang sudah kita bicarakan di sini adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang tumbuh, yang dibesarkan dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tema kita hari ini atau subuh ini adalah Rajulun qalbuhu muallakun fil masjid. Seseorang yang hatinya terpaut. Muallak itu asal maknanya tergantung, ya. Tergantung atau terpaut atau melekat dengan masjid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali materi ini saya mengetahkan sebuah riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang kondisi akhir zaman. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi kemudian ini disebut sebagai sabda Nabi, tetapi riwayatnya menurut sebagian ulama, riwayat sampainya hadis ini kepada Nabi tidak kuat. Jadi lebih kuat atau lebih tepat untuk disebut sebagai hadis yang diistilahkan oleh para ulama hadis dengan hadis mauquf, yaitu hadis yang sampai kepada sahabat. Jadi maknanya kemudian kita katakan ini bukan sabda Nabi melainkan perkataan sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan begini, yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu masa kepada kita
di mana tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali namanya. Di Islam tinggal nama nanti di akhir zaman. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidak ada yang tersisa dari Al-Qur'an kecuali tulisannya. Al-Qur'an tinggal tulisan. Masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjidnya amirah. Masjid ini amirah bisa kita maknai dengan ramai. Ramai itu berarti banyak ya, masjidnya banyak, atau masjidnya megah mewah. Tetapi kharabun minal huda. Fungsinya tidak ada begitu ya. Kita makan secara bebas. Di masjidnya banyak, masjidnya mewah, tetapi masjid itu tidak memainkan fungsinya. Fungsinya apa? Hidayah. Yaitu memberikan bimbingan, petunjuk. Ulama'uhum syarrun min ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama. Para ulama Islam syarrun man tahta adimis sama. Para ulamanya menjadi makhluk yang paling jahat yang ada di bawah langit. Makhluk paling jahat, makhluk paling rusak. Min indihim takhrujul fitnah. Dari mereka fitnah itu berawal. Wa fihim ta'ud. Dan fitnah itu juga akan kembali kepada mereka. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kabar yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tentang kondisi akhir zaman dan kita rasakan. Yang pertama, la yabqa minal islam illa ismuhu. Islam tinggal sekedar nama. Islam tinggal sekedar nama. Ini yang kemudian dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi akhir zaman juga. Yushiku antada'a alaikumul umam kama tada'a alaihil kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang nanti suatu masa di mana umat ini akan menjadi santapan bangsa-bangsa, santapan umat-umat lain yang diserang, diserbu sedemikian rupa seperti diserbunya hidangan yang ada di atas meja makan dari semua arah, kiri kanan ya, utara selatan, barat timur, semua mengambil hidangan itu. Kemudian para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kondisi kami saat itu sedikit? Apakah jumlah kami saat itu sedikit? Nabi katakan, la bal antum kasir. Tidak, justru kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Kita tahu seperti apa buih ya. Buih itu tidak punya kekuatan, terombang-ambing. Apa yang menyebabkan kita seperti ini? Nabi katakan, karena kalian saat itu dihinggapi oleh penyakit wahad. Wahan. Para sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah, wahan itu apa? Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta kepada dunia dan takut menghadapi kematian. Nah, ini fakta.
Jadi kalau Ali bin Abi Thalib katakan, nanti Islam tinggal nama. Islam tetapi perannya tidak ada, kekuatannya tidak ada, dan kita menjadi umat yang sesungguhnya, nanti saya akan jelaskan juga, yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh umat-umat lain. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Al-Qur'an tidak hanya sekedar tulisan mushaf yang ditinggalkan. Terkadang untuk membacanya saja kita susah ya, apalagi mengamalkannya. Nah, kemudian tema kita masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjidnya banyak, megah, mewah, tetapi fungsi dan perannya hampir-hampir ya, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali, hampir-hampir tidak kita rasakan. Bapak dan Ibu, jadi saya kemudian mengkaitkannya dengan kondisi kita ya. Ada data yang kita dapatkan dari Kementerian Agama, ini jumlah rumah ibadah di Indonesia. Kalau kita umat Islam yang berjumlah 200 juta lebih punya masjid banyak, itu saya kira wajar ya, karena kita paling banyak ya. Di jumlah masjid Indonesia tidak kurang dari 239.400 sekian. Sangat banyak jumlahnya ya. Hampir 240.000. Nah, cuma ini saya enggak tahu. Nanti kita akan membicarakan tentang masjid itu seperti apa. Apa masjid itu harus masjid besar, kemudian dipakai untuk salat Jumat. Sebab masjid ini kalau dalam definisi fikih, seperti yang akan saya jelaskan nanti, masjid itu syaratnya pertama adalah, jadi tidak, pengertian masjid tidak sebatas kepada bangunan fisik besar kecilnya, megah atau tidaknya, tetapi fungsinya. Fungsi, jadi bahwa masjid itu adalah tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah selama sebanyak 5 waktu. Tempat yang disediakan atau kita gunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah rutin, tetap 5 waktu. Nah, saya nggak tahu nih, apakah jumlah masjid yang 240, hampir 240 juta ini, 240 ribu ini pengertian seperti itu, atau hanya dihitung masjid-masjid besar yang kita sering sebut sebagai masjid jami dan seterusnya seperti itu. Ala kulihal, bahwa ini bukanlah jumlah yang sedikit ya, ini jumlah yang cukup besar. Nah, pertanyaan kita, apakah kemudian masjid ini sudah menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan, kita harapkan ya, dan seterusnya dan seterusnya, atau hanya sebatas bangunan fisik yang kita katakan, yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib amirah, masjidnya banyak ya, megah, mewah, tetapi kharabun minal huda, justru fungsinya tidak kita lihat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jumlah rumah ibadah ya. Nah, bisa kita bandingkan dengan jumlah rumah ibadah di agama-agama lain. Nah, kemudian tentang pertumbuhannya, ternyata kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan rumah ibadah, masjid itu pertumbuhannya sangat rendah dibandingkan dengan rumah-rumah ibadah lain, agama lain. Jadi pertumbuhannya itu hanya mencapai 64%. Ini penelitian dilakukan sejak era reformasi tahun 99 sampai sekarang ya. Nah, pertumbuhan yang rendah ini bagaimana kita memaknainya? Apakah kita memaknai bahwa kita umat Islam
barangkali lebih berpikir kita memanfaatkan atau memaksimalkan masjid yang ada, sehingga kita tidak perlu membangun masjid baru. Ya. Jadi ini aja kita manfaatkan yang ada nih, kita ramaikan, kita makmurkan. Atau justru umat Islam punya pemikiran, ah, untuk apa kita bangun baru, orang yang ada aja gak ada isinya. Ya. Bapak dan Ibu, tapi fakta menunjukkan di masyarakat kita, umpamanya kita lihat masyarakat ini tampaknya kita umat Islam alhamdulillah punya semangat yang luar biasa tinggi dalam hal membangun masjid. Buktinya di Kapuas saja umpamanya kita tidak temukan lagi sekarang masjid-masjid reot seperti tahun 2000-an umpamanya, yang ada beberapa tempat kita prihatin dia sisi bangunan fisiknya sekarang megah-megah ya. Kemudian ditambah semangat untuk membangun masjid yang tampaknya luar biasa, di beberapa tempat kita temukan orang minta-minta apa sumbangan di tengah-tengah jalan dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangat untuk membangun masjid. Nah, tapi ini semangat ini kemudian tampaknya tidak diiringi dengan semangat untuk mengajak orang ke masjid. Kalau semangat membangun masjid, oke, ramai di mana-mana kita temukan. Tapi kita hampir tidak pernah menemukan orang ramai-ramai teriak-teriak gitu, ayo kita ke masjid. Bapak-bapak berhenti sebentar kita sholat berjamaah, kan nggak ada ya. Nah ini, nah, kita lihat jadi pertumbuhan masjid ya, sejak era reformasi hanya 64%. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini fakta yang kita temukan. Nah, kita sekarang berbicara tentang rajulun qalbuhu muallakun fil masjid, seseorang yang hatinya terpaut atau tergantung dengan masjid. Kita awali dalam surat At-Taubah surat ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan, ya'mur, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita perhatikan Allah mengawali ayat ini dengan kata innama. Dalam ilmu tafsir, innama itu namanya adatul hasri. Adatul hasri itu satu kata yang digunakan untuk membatasi, pembatasan. Oleh karena itu terjemahannya hanya. Jadi yang ini, jadi yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada hari akhir, yang tidak menjaga ibadah sholatnya, yang tidak menunaikan zakat, dan mereka hanya tidak takut kepada Allah, tidak akan pernah memakmurkan masjid. Ini makna ayat. Nah, memakmurkan masjid kita pahami lebih kepada, bukan kepada ramai-ramai
membangun masjid. Kalau boleh kita maknai demikian, tidak hanya kepada fisik tetapi lebih kepada substansi masjid itu digunakan untuk apa. Dalam hal ini umpamanya kita boleh mengamalkan hadis, walaupun hadis ini tidak dianggap oleh banyak ulama tidak kuat, tetapi maknanya sejalan dengan makna ayat yang kita baca tadi. Apa kata Nabi? Idza ra'aitumur rajula ya'tadil masjid fashhadu lahu bil iman. Fa innallaha ta'ala yaqul innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah. Ayat. Apabila kalian melihat seseorang ya'tadul masjid, senantiasa membiasakan diri ke masjid. Kata ya'tad, ya'tadu itu diambil dari kata a'id. Itu sesuatu yang datang secara berulang-ulang. A'id. Ada Idul Fitri, Idul Adha yang datang berulang-ulang setiap tahun. Ya. Jadi ya'tadul masjid, orang yang senantiasa datang berulang-ulang ke masjid, membiasakan. Jadi juga dimaknai dengan kata adah, ada tuh kebiasaan. Dia punya kebiasaan, punya tradisi selalu menghadiri masjid. Ya. Lalu apa kata hadis ini? Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Apabila kalian melihat seseorang memiliki kebiasaan selalu ke masjid, tentu saja ke masjid untuk melaksanakan sholat, ya, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Lalu Nabi membacakan ayat yang baru saja kita baca. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Nah, ini hadis dinilai oleh banyak ulama sebagai hadis yang tidak kuat, tetapi maknanya benar dan sejalan dengan ayat yang baru saja kita baca. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang masjid. Kita ingin mengenal lebih jauh masjid itu seperti apa. Supaya kita lebih mencintai masjid. Tak kenal maka tak sayang. Secara bahasa masjid itu diambil dari kata sajada. Mim, sin, jim, dal, masjid. Itu dari asal katanya sajada, yang artinya sujud. Dalam pelajaran sorof, ini masjid ini namanya ismul makan, tempat. Kata yang menunjukkan tempat. Jadi masjid artinya tempat sujud. Jadi secara bahasa masjid artinya tempat sujud. Apapun yang kita gunakan sebagai tempat sujud, maka disebut masjid secara bahasa. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat di sini hadis tentang keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita baca dulu ya. Hadis tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nah, ini keistimewaan.
Nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan 5. Semuanya tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum beliau. Ya. Apa yang 5 ini? Pertama, nusirtu birra'bi atau birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ru'ub. Ru'ub itu rasa takut. Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rasa takut masirata syahrin, selama 1 bulan perjalanan. Apa maknanya? Ini para ulama katakan begini atau jelaskan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi musuh-musuhnya dengan dicampakkannya rasa takut kepada di hati musuh, dan rasa takut itu mereka alami jauh-jauh hari sebelum berhadapan dengan Rasulullah. Masirata syahrin, selama 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan sebelum menghadapi atau berhadapan dengan Nabi, musuh sudah takut duluan. Ini bisa kita bayangkan. Begitu wibawanya Rasulullah. Ya tentu bukan Rasulullah sendiri ya. Kita tahu dalam jihad Rasulullah tidak berangkat sendiri. Umat ini, para sahabat Nabi, begitu setianya kepada beliau, mereka tidak mengatakan seperti perkataan yang pernah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Bani Israel mengatakan kepada Musa saat mereka berhadapan dengan musuh, idhab anta warabbuka faqatila. Hai Musa, pergilah kamu sendirian berperang, ya. Pergilah kamu dan Tuhanmu. Pergilah kamu dan Tuhanmu berperang. Kami tetap akan tinggal di sini. Ini Bani Israel. Jadi Musa disuruh berangkat dengan Tuhannya berdua begitu, ya. Sementara mereka tidak mau menyertai Musa untuk berjihad, berperang melawan musuh. Ini tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad melawan atau menghadapi orang-orang kafir. Bapak Ibu, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kewibawaan yang luar biasa. Rasa takut Allah Subhanahu wa taala tanamkan atau campakkan di hati musuh, di hati orang-orang kafir, sejauh atau selama 1 bulan, sejauh perjalanan selama 1 bulan. Jauh-jauh hari mereka sudah takut duluan. Belum lagi berhadapan, mereka sudah merasakan takut. Nah, jadi sangat berbeda dengan apa yang hadis yang saya bacakan tadi ya, di awal, di mana Allah Ta'ala telah mencabut kewibawaan umat ini di akhir zaman. Dalam bahasa Nabi, al-mahabah. Mahabah, wah, mahabah itu kewibawaan. Kewibawaan dicabut. Ya bagaimana mereka tidak, bagaimana mungkin mereka merasa takut kepada kita kalau kita kondisi kita seperti buih. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sesuai dengan tema kita, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan bumi itu dijadikan sebagai masjid
Ju'ilat liyal ardu, bumi dijadikan Allah Ta'ala untukku sebagai masjid. Satu, yang kedua sebagai tahur. Tahur itu sarana untuk bersuci. Fa'ayyuma rajulin min ummati adraka sholah fal yusalli. Maka dimanapun atau siapapun dari umatku yang mendapatkan waktu sholat, hendaklah mereka sholat di situ. Jadi sholat tidak harus di masjid dalam makna khusus. Jadi secara umum masjid itu tempat sholat, tempat sujud. Dimanapun kita berada dan kita menemukan waktu sholat sudah sampai, kita sholat di situ. Kenapa? Karena itu adalah masjid juga. Ya. Ini masjid dalam pengertian umum. Berikutnya, uhillat liyal ghanaim, kemudian dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Walam tuhal li ahadin qabli. Padahal harta rampasan perang itu tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumku. Harta rampasan perang itu halal. U'titu syafa'ah, kemudian aku diberikan syafaat. Aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, kana nabiyyu ba'atsu ila qaumin khassah wa bu'istu ila an-nasi 'amma. Nabi-nabi sebelumku diutus untuk kaumnya saja. Khusus untuk kaumnya saja. Secara khusus, akan tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Nah, Bapak dan Ibu, hadis ini menjelaskan hadis tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita tentang salah satunya adalah makna masjid secara umum. Ya. Seluruh bumi ini, seluruh tempat kecuali nanti tempat-tempat yang memang Nabi secara tegas mengatakan tidak boleh digunakan sebagai tempat sholat adalah tempat sholat dimanapun. Ini masjid secara umum. Nah, adapun secara khusus masjid itu, ini yang dipatokkan oleh banyak ulama, ya, artinya setiap tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah 5 waktu oleh kaum muslimin. Setiap tempat yang disiapkan atau disediakan untuk pelaksanaan sholat berjamaah 5 waktu. Jadi pengertian masjid lebih kepada fungsinya sebagai tempat sholat yang 5 waktu, sholat berjamaah, bukan kepada bangunan fisik. Tidak dilihat besar kecilnya atau megah dan tidaknya. Ada umpamanya kita bilang masjid tempatnya besar, mewah, megah, tapi masjidnya kadang-kadang dipakai, kadang-kadang enggak. Ini tidak layak disebut sebagai masjid. Yang Bapak Ibu, pengertian ini penting untuk kita pahami karena nanti ada beberapa hal yang berkait dengan adab, ya, adab etika yang secara khusus diatur oleh agama. Bagaimana kita berinteraksi dengan masjid? Nah, contoh umpamanya begini, kita lihat, ya. Nah, yang pertama tentang keutamaan masjid. Jadi masjid ini masjid secara definitif menurut syar'i keutamaan, ya, keutamaan. Jadi dia punya keutamaan. Kita lihat umpamanya keutamaannya. Nah. Imam Muslim meriwayatkan hadis tentang keutamaan masjid. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah
adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tegas sekali. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan tempat yang paling tidak disukai Allah adalah pasar. Nah, di tempat kita ada masjid di tengah pasar. Ini menarik ya. Jadi hal yang sangat kontradiktif. Tempat yang paling Allah cintai berada di tempat yang paling Allah tidak sukai. Nah, tapi Bapak Ibu, kita begini cara memahami hadis ya. Salah satu cara kita untuk memahami makna hadis adalah melihat realitas sejarah. Ini kalau kita pahami hadis ini secara letterlek begitu aja, nanti nggak ada lagi yang mau ke pasar nih. Satu, kedua, yang kerjaannya dagang, kerja di pasar bisa berhenti. Nanti berhenti jadi dagang di pasar. Berhenti Pak, kenapa? Tempat yang paling dibenci oleh Allah. Semangat. Baik, bagaimana cara kita memahami hadis? Salah satu cara untuk memahami hadis adalah dengan melihat realitas sejarah. Bapak Ibu, ternyata masjid dan pasar ini menjadi prioritas utama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah ke Madinah. Kita tahu ya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau baru sampai di kota Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Di samping itu, beliau juga membangun pasar. Jadi hadis ini tidak melarang, sama sekali tidak melarang kita untuk pergi ke masjid, atau melarang atau menyuruh kita untuk keluar dari pasar, jangan lagi jualan di pasar ya, atau jangan jadi pedagang seterusnya, tidak. Kita memahami hadis ini, orang yang enggak perlu banget ke pasar, enggak usahlah ke pasar. Di pasar tuh lengkap ya. Macam-macam. Boleh ke pasar kalau memang ada keperluan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru sampai kota Madinah saat beliau hijrah, yang beliau bangun pertama adalah masjid. Nah, ini menunjukkan masjid punya keutamaan. Nabi tidak membangun infrastruktur yang lain, umpamanya Nabi tidak membangun sekolah atau infrastruktur jalan dan seterusnya, enggak. Tapi yang dibangun justru masjid yang pertama. Nanti kita lihat bagaimana, apa rahasianya, kenapa masjid dibangun menjadi prioritas utama. Nah, tentang pasar itu lihatnya begini. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau baru sampai di kota Madinah, tempat hijrah yang baru. Yang pertama, membangun masjid, kemudian membangun pasar, kemudian yang lain adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin, orang yang baru datang, penduduk baru ya, orang Mekah. Orang ansar, penduduk asli Madinah, dipersaudarakan. Ada beberapa sahabat yang oleh Nabi dijadikan sebagai saudara, dan saudara betul Bapak Ibu, sampai kepada tahap tingkatan saling mewarisi saat itu di awal-awal ya. Di antaranya adalah yang dicatat oleh sejarah, Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar Mekah,
yang ikut juga hijrah ke Madinah. Ini orang Mekah, Abdurrahman bin Auf. Kemudian orang asli Madinahnya namanya Sa'ad bin Rabi'. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada saudaranya yang baru ini, dia bilang, saudaraku, ini Sa'ad bin Rabi', bilang kepada Abdurrahman bin Auf, saya memiliki banyak kebun. Saya punya banyak kebun. Kalau kamu mau, kebun itu kita bagi dua. Kamu ambil sebagian. Satu. Yang kedua, saya mempunyai dua istri. Saya punya dua istri. Kalau kamu berminat, kamu boleh pilih. Yang kamu pilih nanti saya ceraikan. Kamu bisa memperistrinya. Rupanya Abdurrahman bin Auf ini belum punya istri. Saya punya banyak kebun. Kebun kurma ya, terkenal di Madinah sampai saat ini. Silakan ambil sebagian. Dan saya punya dua istri. Kalau kamu mau, saya ceraikan salah satunya. Dan kamu bisa menikahinya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana sikap atau tanggapan Abdurrahman bin Auf terhadap tawaran sahabat atau saudaranya ini? Tidak ada yang diterimanya. Apa yang dikatakan kemudian? Saya berterima kasih. Kata-kata yang kemudian dicatat oleh sejarah adalah apa dia bilang? Dulluni ala suq. Saya hanya ingin Anda menunjukkan kepada saya di mana pasar. Nah, ini pasar nih. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini kita tahu sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau adalah seorang yang punya kekayaan banyak di Mekah. Salah seorang hartawan di Mekah. Nah, saat hijrah ke Madinah enggak punya apa-apa karena orang hijrah itu enggak bisa bawa apa-apa. Ya, mau bawa kebun, mau bawa rumah, gak bisa kan? Sebatas apa yang bisa dibawa, sehingga gak menjadi orang miskin. Dulu ini al-suk, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Di mana pasar? Nah, kemudian sejak saat itulah Abdurrahman bin Auf menjalankan, mulai berbisnis, mulai berdagang. Kemudian Allah Ta'ala memberkati atau memberkahi usahanya, sehingga kemudian Abdurrahman bin Auf dicatat oleh sejarah salah seorang sahabat yang paling banyak memiliki kekayaan. Ya. Jadi dulu ini lesuk, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Nah, Bapak Ibu yang punya toko di pasar, silakan teruskan. Yang jadi pedagang, mari kita sama-sama berniaga, berusaha, karena perniagaan juga merupakan salah satu usaha yang apa namanya, yang punya keutamaan pada hari kiamat nanti. Ini tentang keutamaan masjid. Nah, kemudian yang kedua, keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid, nanti ada doa masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, iktikaf di masjid, larangan melakukan jual beli di masjid, larangan mengumumkan barang hilang di masjid, larangan orang junub dan wanita haid masuk ke masjid. Ini berkaitan dengan hukum atau adab dan hukum berkaitan dengan masjid. Disinilah pentingnya kita menetapkan sebenarnya masjid itu apa. Ya. Ya. Masjid itu apa dan seperti apa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, belakang sudah siap. Sudah?
Sudah siap ya? Baik, nanti kita lanjutkan lagi, nanti kita masuk ke beberapa hal ya, tentang keutamaan imam masjid ya. Kemudian lain-lain berkaitan dengan hukum dan adab masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.